Welcome back to my vlog, dan di vlog hari ini it's gonna be exciting karena gue hari ini akan ketemu atau wawancara dengan salah satu filmmaker Indonesia yang lagi hits banget lewat filmnya Pengabdi Setan. Kalian tahu dong siapa, dan sekarang gue lagi janjian sama beliau untuk ketemu nanti malam di rencananya kita akan ketemu di XX1 gitu, geng. So, stay tuned, okay? Dan sampai ketemu nanti malam. Sebelum ketemu Joko Anwar, ketemu Livi Cheng dulu. Dia ini adalah produser or filmmaker di Hollywood asal Indonesia. Sudah, dia lagi banyak banget di wawancara. Tadi gue juga wawancara. Halo, sekarang gue sama Livi Cheng, salah satu produser dari Hollywood. Am I right? Oke. Okay. Gimana perasaannya di Indonesia dan banyak banget dicariin wartawan? I'm really happy to be here. I love being in Indonesia, and recently I just launched one of my film, Life is Full of Surprises. Sekarang udah bisa ditonton di YouTube. Wow, itu filmnya soal apa? Bocoran dikit. Filmnya itu sebetulnya film drama ya, tapi aku masukin adegan kombinasi pencak silat dengan bola api dan cambuk api. Wow, nih kan sudah bikin beberapa film. Itu biasanya kalau film itu inspirasi dari mana sih? I get my inspiration from people around me. For example, film saya Beras With Danger itu terinspirasi teman saya dari Ethiopia yang melarikan diri dari perang. Jadi banyak banget ya sebenarnya ide-idenya dari mana aja. Iya, betul. Nah, ini sampai di Indonesia udah ditungguin berapa TV nih? Atau berapa media? Aduh, banyak banget ya? Ya, lumayan nih. Teman-teman selalu mendukung. Tim sih. Di XX1 dan lagi Bang Joko Anwar. Katanya sih tadi dia udah on the way ke sini. Di kamera udah siap. Jadi pas dia datang langsung kayak... Yeah.